Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Kaum muslimin pasti mengenal dengan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Ia adalah sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali juga merupakan khalifah terakhir dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Selain menjadi khalifah terakhir dari kalangan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali juga dikenal sebagai sahabat yang paling cerdas dan dermawan. Berkenaan dengan kecerdasan dan kedermawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berikut telah kami rangkum dua kisah menarik dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mungkin bisa menjadi contoh teladan untuk kita semua. Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Menjawab pertanyaan pendeta. Suatu ketika di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang pendeta Yahudi yang ingin bertanya beberapa hal kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pendeta Yahudi itu berkata, "Hai Khalifah Umar, engkau adalah pemegang kekuasaan setelah Muhammad dan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Kami ingin menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mengerti bahwa Islam adalah agama yang benar dan Muhammad adalah benar-benar seorang nabi." Sayyidina Umar pun menjawab, "Silakan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan." Kemudian pendeta Yahudi itu pun mengatakan, "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci yang mengancing langit, apakah itu? Lalu terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Kemudian tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya sendiri, tetapi ia bukan golongan manusia atau jin. Dan jelaskan tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi, tapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya." Mendengar pertanyaan yang begitu rumit, Sayyidina Umar bin Khattab pun menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, "Bagiku jika menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, maka itu bukan sesuatu hal yang memalukan." Pendeta yang mendengar jawaban Sayyidina Umar seperti itu lantas kegirangan dan berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi. Islam itu agama yang batil." Kemudian Salman Al-Farisi yang saat itu bersama Sayyidina Umar bin Khattab pun langsung mendatangi rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkan agama Islam, selamatkan agama Islam." Kemudian Sayyidina Ali pun bertanya, "Ada apa wahai Salman?" Kemudian Salman menceritakan kejadian yang sedang terjadi pada sahabatnya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah mendengar penjelasan Salman, Sayyidina Ali pun langsung bergegas untuk mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika sampai di kediaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun langsung dipeluk olehnya dan berkata, "Ya Abul Hasan, setiap ada kesulitan besar, engkaulah orang yang selalu aku panggil." Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa beliau merupakan setengah dari ilmu yang ada. Sayyidina Ali pun selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, bahkan dalam hal ujian ayat yang sering dilontarkan oleh pihak lain. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhadap-hadapan dengan para pendeta Yahudi itu, Sayyidina Ali pun berkata, "Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah telah mengajariku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Akhirnya pendeta itu menanyakan hal yang sebelumnya ditanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum bertanya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan persyaratan. Jika dirinya berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka pendeta Yahudi itu harus bersyahadat memeluk Islam. Dan pada pendeta itu pun menyetujui persyaratan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Kemudian para pendeta Yahudi itu bertanya, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun menjawab dengan mudah, "Anak kunci itu ialah kesaksian atau syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Orang Yahudi itu berdiam sejenak sambil bertatap-tatapan mata satu sama lainnya. Kemudian berkata, "Orang ini benar juga." Kemudian orang Yahudi itu melanjutkan pertanyaannya, "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya." Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, "Kuburan itu ialah ikan paus yang menelan Nabi Yunus putra Mata. Karena memang Nabi Yunus merupakan nabi yang ditelan oleh ikan paus dan dibawa oleh paus tersebut mengelilingi 7 samudra." Kisah Nabi Yunus ini terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 139-148. Kemudian pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya kembali.
Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberikan peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Mendengar pertanyaan itu, Sayyidina Ali menjawab, makhluk itu adalah semut Nabi Sulaiman alaihi salam. Semut itu pernah berkata kepada kaumnya, "Hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian agar tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar." Jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tentang semut ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat ke-18. Mendengar jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para pendeta Yahudi itu pun tetap melanjutkan pertanyaannya. Beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi ini, tapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Sayyidina Ali pun menjawab dengan mudah, 5 makhluk itu adalah Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, unta Nabi Soleh, domba Nabi Ibrahim, dan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang menjelma menjadi ular. Mendengar jawaban-jawaban yang diberikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pendeta Yahudi itu pun melunaskan perjanjiannya di awal yang akan bersyahadat. Lalu para pendeta Yahudi itu pun berkata, "Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Sayyidina Ali bertemu 2 malaikat. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib baru saja pulang dan berkata kepada istrinya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu ini?" Sayyidah Fatimah berkata, "Demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu makanan apapun, tetapi ini ada 6 dirham, hasil kerjaku dan Salman Al-Farisi memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Rencananya akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Maka Fatimah menyerahkan uang 6 dirham itu kepada suaminya yang segera saja pergi meninggalkan rumah. Tetapi dalam perjalanan untuk membeli makanan itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun bertemu seseorang lelaki yang berkata, "Siapakah orang yang ingin meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Tanpa berpikir panjang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya itu kepada lelaki itu. Dengan ini, ia bukannya tidak ingat dengan keluarganya yang sedang kelaparan, terutama kepada kedua anaknya yang masih kecil. Tetapi demikianlah memang didikan dan contoh yang diberikan Rasulullah SAW kepada mereka. Setelah itu Sayyidina Ali segera kembali ke rumah dan Sayyidah Fatimah menyambutnya dengan menangis ketika melihatnya tidak membawa apa-apa. Sayyidina Ali berkata, "Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis?" Lalu Sayyidah Fatimah berkata, "Wahai suamiku, engkau pulang tanpa membawa sesuatu?" Sayyidina Ali pun berkata, "Wahai Fatimah, aku meminjamkan uang itu kepada Allah." Mendengar hal itu, kemudian Sayyidah Fatimah berkata, "Sungguh, aku mendukung sikapmu itu." Setelah itu, dengan kebingungan, Sayyidina Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui Nabi SAW. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu seorang badu yang sedang menuntun seekor unta. Badu yang tidak dikenalnya itu berkata, "Wahai Abul Hasan, belilah unta ini." Sayyidina Ali pun menjawab, "Aku tidak mempunyai uang." Lalu orang badu itu berkata, "100 dirham." Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Baiklah, kubeli seharga 100 dirham tetapi dengan tempo." Badu itu pun menyerahkan unta tersebut kepadanya dan berlalu pergi. Sayyidina Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta itu. Ia menuntunnya begitu saja. Tetapi belum jauh berjalan, tiba-tiba muncul seorang badui lainnya menghampirinya dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa berpikir panjang, Sayyidina Ali pun berkata, "Ya, aku ingin menjualnya." Akhirnya terjadilah jual beli di antara Sayyidina Ali dan orang Badui tersebut. Sayyidina Ali menjual unta yang telah dibelinya itu dengan harga yang tinggi. Kemudian si Badui yang juga tidak dikenalinya itu membayar dengan kontan dan membawa pergi unta tersebut. Sayyidina Ali sangat gembira. Lalu segera ia membeli beberapa bahan makanan untuk keluarganya kemudian pulang ke rumah. Kali ini Sayyidah Fatimah menyambutnya dengan tersenyum dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apa yang terjadi kali ini?" Dengan gembira Sayyidina Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah, kubeli unta seharga 100 dirham dengan tempo dan kujual lagi dengan kontan dengan harga yang tinggi." Fatimah berkata, "Aku mendukung sikapmu itu." Beberapa lama kemudian, Sayyidina Ali pergi menemui Nabi SAW sesuai dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk ke dalam masjid, Rasulullah SAW tersenyum kepadanya dan bersabda, "Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita atau aku saja yang bercerita?" Tanpa tahu maksudnya, Sayyidina Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Kemudian Nabi SAW bersabda,
"Berbahagialah engkau, Abul Hasan. Engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 kali lipatnya. Orang Badu yang pertama menjumpaimu itu adalah malaikat Jibril, sedangkan yang kedua adalah malaikat Mikail." Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah dua kisah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Semoga dari kisah tersebut dapat memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.